Lo. Ah, dapat oleh-oleh apa ini dari Bang Kandar ini? Dari Kenek ini. Wah. Apa ini Pak Ketua? Tadi pas bautnya. Hei, bautnya pas. Apa ini? Apa kata ini? Kok gede banget? Bukan super. Apokat? Bukan super. Wah. Cara makannya gimana? Gak tahu. Putra Raflesia X PO Pahala Kencana Karoseri Nusantara Gemilang. Jadi teringat Jalan Pantura. Kalau lihat bodi ini ya teman-teman ya. Ini OH1526 nih teman-teman. X Pahala Kencana. Dulu Pahala Kencana dengan bodi seperti ini pemain Madura. Banyak banget yang mengarah ke Madura waktu itu dengan bodi seperti ini. Larinya kenceng-kenceng kalau dulu. Nanti repot ini. Bebasnya maksudnya malah soalnya. Besok kamu ke tempat B gak pikir. Sebenernya pikir mau kok. Hei, barangnya tadi. Itu maksudnya gimana itu? Nanti kalau kamu tengah-tengah baca keluar itu balik mati kan masuk lo malam kan tepi sana gitu lo. Hei Mas Anto masuk mundur. Lo padu banteng ini. Lo. Ya semuanya katanya kan biar jam 7 kok kemarin ya. Lo mandi. Aduh. Itu mau ngeper Bang Kandar besok. Mau ngeper. Jadi pagi lari ke tukang per ya. Di Madukes mau? Iya, di Mustika. Iya, Mustika, iya. Hei. Bocoran dia. Oi, cuma turun. Mas pam. Wah, tambah sehat. Alhamdulillah. Katanya nikah. Apa? Ya pada Joko. Oh, mau berapa kali lagi? Dari mana? Cuci darah? Kan dibantu loh. Mana?
di RSUD. Cuci darah? Penambahan. Enggak, cuci darahnya di situ. Kan itu ada om tuh. Oh. Spesialis. Oh, di Bantul bisa toh? Seminggu 3 kali. Cuci darahnya? Pak Agus ini dua kali ya seminggu ya. Sana aja, Kartaju 3 kali. Biar enak badannya. Iya ya. Ini udah mulai enak juga. Enak. Pokoknya semangat lu, Mas. Tetap semangat. Ini apa, Bang? Cuci darah 3 tahun ya, udah 3 tahun ya? 3 tahun. Udah 3 tahun. Karena jarang minum air putih. Jarang minum air putih. Jadi air putih itu harus, Bang. Iya, iya. Makanya Bang Kadar waktu itu juga urusan perut juga kan waktu itu kan? Ini air semua ini. Apa? Semua. Itu kalau disedot air. Balan bagus ini, Pak. Hah? Bagus gini. Kurangi dong. Bahaya. Kurangi lagi ya. Olahraga. Jadi setiap hari apa kalau cuci darah? Senin, Kamis, Sabtu. Gilang-gilang 2 hari, Pak ya. Jadi pecinta ALS lu, Bang. Setiap hari ke sini, setiap dari manapun mampir sini. Iya. Termasuk anakku. Iya, kalau pulang ke Purworejo pasti ikut ALS. Ya, ya. Anakku kalau enggak mau naik ALS ya nangis-nangis aja. Ini mau kemana abangnya nih, Bang? Klaten. Oh, ke Klaten. Ini yang baju merah gimana? Udah membuang belum? Dari Mas Joko mau nikah lagi nih, Pak? Jangan-jangan nggak bisa pergi nih. Kapan nih, Kak? Sakit. Apa Pak Ketua? Kalau dia gejala kayak gitu, besok Ono Rondo lingguh nang dingklik. Ono Rondo lingguh nang dingklik. Pak Joko matuknya cilik. Lagi-lagi lari aja tuh, Pak. Iya. Mau lari sana. Iya. Kerjain backup dulu. Pak Ketua? Dibales lek dong elek. Laki-laki kalau belum menghasilkan, belum menjantan ya? Belum ada buktinya kok. Belum jantan ya? Karena kiri. Ya. Biarpun bilang punya ibu dia ya. Dibalas lah caranya ini, balas gini lah. Ya. Dibalas gini lah. Belum ada buktinya itu. Ya. Jam telu, lungguh neng dingklik. Ya udah gue. Biarpun kecil, apa? Ngilik-ngilik. Jam, anu ini, balasannya gini lagi. Makan makaroni, duduk di dingklik. Nah. Terus tiba ke rumah. Saya sudah diterjemahkan orang Indonesia. Oh ya. Dibalas gini lek, apa ya? Makan makaroni, duduk di dingklik. Nah. Terus apa ya? Dino jemuah. Hari Jumat. Aduh, bukan. Aduh. Apa ya? Ini cili, tapi bisa gili-gili. Aku bian waktu baru nikah sama temen. Oh, gini. Se. Apa mau? Aku mau. Makan makaroni, duduk di dingklek. Tuku uyah. Neng simpang jodoh. Hah? Simpang jodoh ada. Ada yo. Ada lo jam. Takoni manukmu cilik nanging lincah kaya motor Mio. Boros dong. Ya. Kan Mio. Oh iya ya. Bener lah. Berarti kulatur cairan ya. Lek Joko. Ini manusia paling sombong, telepon gak pernah diangkat. Oh, pernah kaya itu. Paling sombong gitu. Gak pernah diangkat. Ngomong angkat akhirnya. Itu mintanya bukan diangkat, dibanting. Orang waktu itu sama Pak siapa tuh yang pakai itu yang orang sombong, orang Suzuki. Oh, Pak Pendi. Telepon, kagak diangkat. Aku bilang sombongin ke ampun. Karena di situ waktu itu lewat jalan tol, ada tulisan. Sedang mengemudi dilarang mainan HP. Nah, jadi enggak berani. Iya waktu itu di jalan tol tadi waktu itu, Lek. Ayo. Kan di Medan aja enggak diangkat kok. Apa? Udah sampai di Medan enggak diangkat kok. Itu waktu itu baru isi BBM.
di SPBU tidak boleh mengaktifkan handphone. Nah. Ada alasannya. Weh, enggak percaya. Apalagi handphone. Apalagi di hotel enggak diangkat? Karena main jongkok. Aduh. Payah kata lain. Padahal tampur enggak butuh itu. Iya. Padahal tuh mau cuci, padahal di bawah galangan itu. Enggak gede yang tanggung. Satu kenapa? Waktu itu nyampe temenku. Yang turun malam. Kok suaranya hawa-hawa tuh? Ya itu. Itu kata tanya. Apa karena itu? Cuci style. Kamu ngangkat. Ini cerita sendiri atau bagaimana? Teman. Oh, teman ya. Cerita sendiri. Iya. Eh, kan saya enggak pernah ngangkat. Enggak. Parah ini bocah. Aduh, kabar katanya nikah. Kan kurang ajar kan. Sama orang Karanganyar itu. Ya, iya. Nikahnya belum. Kawin yang tiap malam. Tapi pertanyaannya bisa gocek kan? Kalau Bang Anda kan udah terbukti, udah ada anak tuh. Ya. 5. Oh, aku 2. Kalau kamu? 5 udah terbukti. Oke ya teman-teman ya, itu tadi hiburan hanya lelucon saja bersama kru ALS 234 Pak Ketua, Mas Anto dan Lek Joko ya. Pokoknya tetaplah tertawa sebelum tertawa dilarang, tetaplah losdol sebelum losdol ada pasalnya. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.